dijadikan acuan ketika kita melaksanakan sesuatu. Pelan-pelan aja, udah santai, nikmatin prosesnya seperti apa. Karena kalau memang kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus, niscaya semuanya akan baik ke depannya. Betul sekali. Itu. Dan lagu ini juga yang membantu pihak kepolisian agar menjaga keamanan dan ketenteraman di jalan raya. Bener ya, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan jangan ngebut-ngebutan. Bener. Cuman... Hasil? Kita lihat tuh. Aduh gimana ya, ini gue mau komentarin si Tantri sama cuakunya ya. Mereka... Ntar dulu lu ngomentarin, lu bisa gak? Ya gak bisa sih, cuman kan kalau komentator gak harus bisa melaksanakan. Ini kan dari kacamata awam. Tanya penonton aja deh, ibu-ibu deh. Oke baik, ini ada, ini gak bisa diangkat ya. Ini bisa dikasih lihat. Ini yang punya cua, yang punya Tantri mana? Semua sama, ya, sama pokoknya... kalau kita gak adil, kita adil. Oke, gak ada masalah. Konsep. Galak mama hamil ya. Tadi aja si Cua bilang, katanya Tantri kan sejak hamil jadi lebih apa? Panikan katanya, seperti itu. Konsepnya apa, Bu? Colorful. Ini kayak kira-kira nih ya, kira-kira nih kalau lu beli cupcake buat anak nih ulang tahun terus dikasih kayak gini, kira-kira lu terima enggak? Dilepeh. bagus dia jawab sendiri ya. Jadi kalau Anda memberikan penilaian terhadap hiasan Anda sendiri dari 1 sampai 10 berapa? 5 lah. Oke bagus, luar biasa sekali, mereka jujur sekali. Saya gak enak kan kalau ngomong 5 kan. Yang ngasih 5 mereka sendiri ya. Tapi gak apa-apa, yang penting rasa kuenya enak. Ya. Ini hasil cewek, sekarang hasil cowok-cowoknya deh. Emang tadi bagus ya. Kelihatan bagus itu tadi. Hasil cowok-cowoknya. Pas dibawa ke sini? Jelek. Ini dituker. Oh iya, lightingnya mungkin. Lightingnya bagus, karena di sana agak gelap begitu terang kelihatan aslinya. Sekarang yang laki-laki kita lihat. Ucapan. Barengan dong, Cela kasih lihat juga dong. Emang sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Ini luar biasa ya. Cewek menghias kue, cowok bikin ucapan. Tapi tetap ya girly gitu ya. Karena ada emas-emasnya. Ini dikasihnya cuma ini doang. Dikasih warnanya cuma itu doang soalnya. Ada enam, apa ini apa sih namanya? Glitter. Iya ada 6 biji, tapi warnanya cuma 3 doang. Tapi kita bisa lihat ya, karya Cela dan Rizal ya, kita bisa lihat. Kesederhanaan. Bapak kesederhanaan atau gak ada ide, Pak? Kesederhanaan ya, bukan gak ada ide ya. Sebenarnya beda tipis, sederhana mah gak bisa. Iya, beda. Bapak gak mau pintar nulis. Oh, laki-laki dasar. Kalau itu ada filosofinya kah? Ini kita berusaha mencari sesuatu yang bermakna ya, kita lagi berusaha. Ini kan lambang Trans TV kan segitiga kan? Ya benar, betul. Segitiga, tengahnya 14. Tagline-nya kan inspirasi negeri. Kesannya ada cahaya-cahayanya gitu. Berpancar memberikan. Gini dong, ada filosofi. Yeah. Kasih tahu. Lah dia juga filosofinya kan berwarna-warni juga. Kasih tahu. Sama warna-warni. Nih filosofisnya justru lebih kenceng nih. Ulang tahun Trans ke-14. Enggak ada penonton, enggak ada Trans. Itu penonton sebenarnya. Oke, kita kasih penonton yang nilai ya. Kita kasih penonton yang nilai. Berapa nilai untuk Cela? 0. 1 sampai 10, berapa? 8. Armada 10. 7. Rizal. Yang jawab 8 disogok kayaknya ini. Apa sih ini 8, ibu stres ya? Udah gak usah dinilai, yang namanya hasil karya itu tidak bisa dinilai ya. Dengan angka ya. Karena itu hanya bisa dirasakan dengan sanubari yang terus. Ngeri. Keren banget gak kata-kata bahasa gue. Bahasa lu gak sesuai muka, oke. Sekarang Armada akan perform lagi. Ya. Ini salah satu lagu yang waktu itu pernah kita pas aku nge-MC mereka manggung. Gila semua orang kayaknya langsung nyanyi karena merasakan apa yang dirasakan oleh lagu ini. Betul sekali. Langsung saja kita sambut Armada. Ini mas para pekerja kelas. Ini kita sambil makan ya. Ah, boleh ya? Boleh Bu. Ibu lapar kan Bu? Beneran boleh dimakan. Milih ah. Asik. Tetap milih loh, padahal mereka yang buat loh. Mereka tetap milih loh. Ini bukan gua. Karena takut kejebak juga. Tapi ngomong-ngomong, Tantri ternyata suka nonton Basa Basi setiap hari. Asik. Beneran. Ya, aku calon ibu. Calon ibu, aku juga calon ibu. Nah kebetulan. Apa? Bapak calon ibu? Calon bapak. Istri lu hamil lagi? Enggak, belum. Istri gue lagi belum mau disetrum. Udah sekarang kita lihat Armada. Pergi pagi, pulang pagi. Hey.
Kalau soal tugas, pasti ayah bantuin, namanya anak ayah. Iya, oke. Okay. Ayah, tugasnya bikin surat cinta, ayah. Kecuali bikin tugas surat cinta.